Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I'm Asra Sekar Maharani from 6th group. In this video, I want to tell you about figurative language and symbolism in literature. We are from 6th group with the member Ahmad Taufik Hidayat, Amalia Diah Anggraini, Andini Nikayanti, and me, Asal Sekar Maharani, also Dita Sanabila. Here we have five contents. The first one is figurative language, and then the second is symbolism, and the third is semiotic, next symbolism and culture, and the last is hermeneutic. The first one is figurative language. Figurative language refers to the use of words in a way that deviates from the conventional order and the meaning in order to convey a complicated meaning. Jadi, figurative language ini ketika kita menggunakan ordinary sentence to refer to something without directly stating it. Jadi ingin menyampaikan sesuatu hal dengan menggunakan kata yang tidak langsung stating kepada suatu hal yang kita maksud itu. Nah, fungsi dari figurative language itu ada to involve readers or listeners to be more creative in interpreting the words. Lalu, to engage their audience using a more creative tone that provokes thinking. Jadi, figurative language ini membuat audiensnya itu lebih kreatif dalam menginterpretasi dan berpikir. Selanjutnya ada makes fiction writing more interesting and dramatic. Dengan menggunakan figurative language, tulisan kita yang fiksi itu bakal lebih interesting dan dramatik. Lalu ada to brings out emotion and help the readers form image in their minds, untuk membantu readers untuk berimajinasi. Nah, the next kita ada types of figurative language. Sebenarnya types of figurative language ini tuh ada banyak ya teman-teman. Tapi kita di sini ambil 8. Yang pertama ada simile. Ini adalah a figure of speech that compares two unlike things and use two words like or as. Seperti contohnya, the cat sat in the chair like a king overlooking his kingdom. Word like di sini itu berfungsi untuk compare two unlike things. The cat sat in the chair sama king overlooking his kingdom. Di compare menggunakan kata like. Lalu selanjutnya ada metaphor. Metaphor is a statement that compares two things that are not alike. Tapi untuk metaphor ini, nggak pakai like or as. Seperti contohnya, time is money. Terus ada all religions, art, and science are branches of the same tree. Jadi, religion, art, science itu adalah sebuah akar-akar dari pohon yang sama. Lalu yang ketiga ada hyperbole. Hyperbole ini adalah exaggeration that is created to emphasize a point or bring out a sense of humor. Biasanya used in everyday conversation. Hyperbole ini jadi kayak apa ya? Melebih-lebihkan gitu kayak. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, itu contoh dari hyperbole dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau contoh dari literaturnya ada the skin on her face was as thin and drawn as tight as skin of onion. Nah, kalimat as tight as the skin of onion ini refers to the skin on her face, yang mana it was as thin gitu, sangat saking thin and roundnya, jadi diibaratkan sebagai kulit di bawang gitu. Jadi dilebih-lebihkannya tuh pakai kayak gitu. Nah, lalu ada idiom. Nah, idiom ini ketika kita mau saying atau expressing
something dengan menggunakan phrase yang different dari literal meaningnya. Seperti contohnya break the ice dari karya Shakespeare, The Taming of the Shrew. Di sini itu break the ice sebagai idiom karena arti literalnya kan break the ice itu hancurkan es gitu. Nah, tapi di karya Shakespeare ini break the ice itu berarti to know more, untuk mengenal lebih dalam seseorang atau sesuatu. Seperti itu. Yang kelima ada personification, is giving human characteristic to non-human or abstract things. Jadi, memberikan human characteristic dengan menggunakan abstract things atau benda mati. Seperti contohnya, ada physical attributes, the eye of the needle, mata jarum, berarti matanya itu sangat tajam. Kan human characteristic kan mata. Nah, diumpamakan kepada needle, kayak gitu. Nah, terus ada emotional attributes, is contohnya a single lonely shoe, karena shoe itu biasanya satu pasang atau dua kan ya, terdiri dari dua, karena dia sendiri, jadi dia diibaratkan kepada single lonely gitu. Lalu ada human action, contohnya a leaf dancing in the wind. Yang keenam ada Sainidoki, is a type of figurative language that use one part or to refer to the whole or the whole refer to the part. Contohnya dalam karya Shakespeare, sonet 116 dalam kalimat oh no, it is an ever fixed mark that look on tempest and is never shaken. Ini tuh kata ever fixed mark itu sebenarnya refers to refers to a lighthouse gitu. Tapi di sini tuh nggak kita sebutin semua kalimatnya karena terlalu panjang. Kalau misalkan teman-teman mau contoh lainnya kayak ada kita mau menghitung orang. Nah, kita lihat dari kepalanya gitu. Ada berapa kepala? Oh, ada 10 kepala. Berarti mean 10 orang. Head refer to the whole body. And the whole body refer pada head gitu. Ada berapa kepala? 20 kepala. It means 20 orang gitu. Lalu selanjutnya ada onomatopoeia. Onomatopoeia is a language that names something or an action by imitating the sound associated with it. Onomatopoeia ini jadi kayak sebuah nama atau sebutan atau action yang diimitasi dari suara asli benda tersebut. Contohnya dalam literatur ada The Moan of Doves in Immemorial Elms and Murmuring of Innumerable Bees. Kan Moan of Doves itu apa ya? Rintihan merpati gitu. Nah, itu tuh diambil dari suara merpatinya. Kan rintihan, kan merpati itu kayak gitu kan suaranya tuh. Nah, terus ada murmuring of innumerable bees. Murmuring tuh kayak berbisik gitu. Nah, kan bees atau lebah itu biasanya gitu kan nging gitu kalau kita ngedengar tuh. Nah, itu contoh dari onomatopoeia. Selanjutnya ada allusion. Allusion ini reference to a pre-existing person, work, even, or well-known piece of pop culture. Allusion generally relate to common knowledge, so no explanation is necessary. Nah, untuk allusion sendiri, ini tuh apa ya? Sebuah kata yang reference kepada sesuatu yang sudah ada, yang udah terkenal gitu. Bisa kepada person, work, event, atau apapun yang lain dari budaya. Contohnya ada Fierce Kryptonite is Louder dari karya Rachel E. Goodrich, Slaying Dragons. Nah, kata kryptonite di sini itu berarti the specific emotion in your life that you're most afraid of feeling. Dan kamu tuh try hardest to avoid untuk ngerasain kryptonite ini. Fungsi dari allusion itu sendiri, itu buat mempermudah author
untuk gak nulis panjang-panjang gitu. Kan jadi cuman fear script tonight is louder. Gak harus fears the specific emotion in your life that you're most afraid of feeling. Gak kayak gitu. Jadi biar mempersimpel aja gitu tulisannya. Okay. Next ada symbolism. The definition of symbolism is a literary device that uses symbols, be they words, people, marks, location, or abstract ideas to represent something beyond the literal meaning. Jadi simbol ini penggunaan simbol untuk merepresent sesuatu atau literal meaning. Nah, si simbol ini itu originated with a group of French in the late of abad 19, lalu disebarkan melalui painting dan teater, dan bisa berpengaruh di dunia Eropa dan Amerika, di dunia literatur Eropa dan Amerika pada abad ke-20. Nah, adapun the purpose of symbolism itu ada to portray a more profound meaning of a text, untuk memberikan makna yang lebih dalam kepada sebuah teks. Lalu ada symbols are an excellent way to show your story instead is just telling it. Jadi dengan simbol kita itu bisa nge-show reader, bukan hanya telling. Lalu ada symbolism in literature is a symbol of the writer's creative flair and skill. Dengan menggunakan simbol dalam literatur, writers itu bisa terlihat kekreatifan dan bakat dari writer tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada it can be said that symbolism allows writer to reject realism and instead indirectly deliver the truth or meaning. Dengan symbolism writer itu bisa reject realism dan sebaliknya secara tidak langsung menyampaikan makna yang sebenarnya. Lalu selanjutnya, the purpose of symbolism ada it is play a large role in the story of world literature. Jadi, symbolism ini emang mempunyai peran penting dalam history literatur karena selalu bisa mereveal a greater meaning of the text. Gitu. Nah, selanjutnya ada symbolic roles in literature. Ada tiga. Yang pertama, symbolic color. Ada black, yang indicates mourning, sadness, and death in many cases. Lalu red, symbol of danger, blood, fire, and even communism. And green, a representation of nature, natural surrounding, forestry, and youth. And blue represent the vast oceans, melancholy, even asphyxiation. Asphyxiation itu sesak nafas. Jadi kan kalau misalkan dalam sebuah kartun, kalau misalkan ada yang kecekik atau gimana, kan suka warna biru. Nah, itu tuh merupakan contoh salah satu simbol dalam literatur gitu, kalau misalkan dalam film. Nah, selanjutnya ada symbolic season, yang kita tahu ada 4 season kan. Spring, itu represent birth, renewal, and a new beginning. And summer indicates maturity and knowledge. Lalu ada autumn, generally symbolize maturity or a near-death scenario. Lalu ada winter, is a symbol of harsh condition and even cases involving death. Nah, lalu yang ketiga, ada symbolic objects and words. Di symbolic object and words ini ada apa ya? Kayak twist on a regular text by adding layers of meaning and even mystery to it. Jadi penggunaan sebuah kata dan objek yang mengandung misteri. Seperti contohnya itu dalam monolog famousnya William Shakespeare dengan judul As You Like It. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrance, and one man in his time plays many part. Nah, kata stage di sini itu merupakan reverse to dunia kita, bumi. Lalu
kalimat they have their exits and their entrance itu refer to the birth and death of human. Gitu. Nah, selanjutnya ada the types of symbolism in literature. Ada tiga. Yang pertama ada religious symbolism. Religious symbolism ini yang the most accepted dari waktu ke waktu dalam symbolism in literature gitu. Salah satu contohnya ada John Milton's Paradise Lost and Fyodor Dostoevsky's The Brothers Karamazov. Nah, di karyanya Karamazov itu ada apa ya? Ada subtle symbolism is a physical yang merepresentasikan the Holy Spirit. Holy Spirit kan apa? Semangat kesucian. Nah, jadi itu teh merupakan religious symbolism. Lalu selanjutnya ada romantic symbolism yang mana udah kita kenal gitu ya dalam dunia literatur, sangat terkenal lah gitu romantic symbolism tuh. Kayak contohnya di Putri atau puisi dari Shakespeare yang sonet to the modernist stanzas of Edna Santa Vincent Millay. Lalu ada emotional symbolism yang mana many writers use physical symbolism to depict metaphysical emotion. Seperti contohnya Putri dari William Butler Yeats itu adalah the excellent example gitu dari emotional symbolism. Next ada symbolism can be used. Yang pertama, symbolism can be used to add emotion. Dalam penggunaan symbolism ini, simbol itu kan bisa meresonansi a story gitu, which can create a lasting impression on the reader. Contohnya di The Guilt Ridden Lady Macbeth is tortured by a spot of blood on her hand. Jadi di tangannya lady itu tuh darahnya tuh nggak bisa hilang karena itu bisa menimbulkan lasting impression bagi reader bahwasanya lady Macbeth ini adalah pembunuh King Duncan gitu. Nah, ini tuh dalam karya William Shakespeare Macbeth. Lalu selanjutnya symbolism can be used to add imagery. Maksud di sini adalah simbol add a visual element to complex themes gitu. Dalam karya Seamus Heaney's Poem 1995 dengan judul A Dog Was Crying Tonight in Wicklow also, ini menggunakan foto burned wood disappearing into smoke yang mana to describe the concept of dead human drifting out to other people's consciousness. Lalu selanjutnya ada symbolism can be used to connect themes untuk menyambungkan tema yang seperti contohnya dalam penggunaan color green dalam F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby yang menandakan money and materialism that defines live on the North Shore of Long Island. Lalu selanjutnya ada define characters. To define character ini bisa untuk menentukan karakter. Seperti contohnya Harry's lightning bolt shape scare on Harry Potter's Harry's book yang menandakan bahwasannya his life the attempt of his life by Lord Voldemort and the love that saved him. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai semiotik. Semiotik ini adalah a sign process which are any activity conduct or process that involves sign.
Literary semiotic is more than analyzing a text linguistically. It must include the aesthetic value of the verbal art and help the reader explore the imaginary world the author creates. Jadi, semiotik ini adalah proses sebuah tanda, gitu, penciptaan tanda dari sebuah aktivitas atau proses. Nah, literary semiotik ini lebih dari hanya menganalisis dari segi linguistiknya saja, tapi juga harus ada aesthetic value dalam suatu karya yang dibuat oleh autor. Nah, semiotic theory ini diproduksi pada awal tahun 1900 oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Nah, di dalam semiotik ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada sign. Sign itu adalah anything that communicates a meaning. Tandanya gitu ya, sign itu. Yang mengkomunikasikan sebuah meaning. Lalu ada signifier. Kita ke signifier dulu ya. Itu adalah motion, gesture, image, sound, pattern, or even that conveys meaning and communicate. Signifier itu jadi kayak benda-benda atau apapun itu yang menyampaikan meaning. Nah, kalau signifier adalah meaning yang dikonvey meaning yang disampaikan oleh signifier gitu. Nah, terus ada denotation dan connotation. Apa sih mereka berdua ini? Denotation dan connotation adalah hubungan yang dihasilkan dari signified dan signifier. Nah, kalau denotation itu adalah the most basic or literal meaning of a sign. It is what an image actually shows. Jadi kalau misalkan gambarnya itu rose, bunga mawar, berarti itu merepresentasi bunga. Nah, kalau misalkan connotation itu adalah the meaning of a sign that is arrived at through cultural experiences and reader brings to it. Kalau gambarnya rose, bunga mawar, itu bukan hanya kalau di connotation itu bukan menunjukkan bahwasannya itu adalah mawar atau adalah bunga, tapi refers to the symbol for passion and love. Nah, selanjutnya ada the categories of sign. Di sign ini ada tiga, ada icon, index, dan symbol. Icon ini sesuatu apa ya? Direct imitation of the object or concept. That's a real connection between the signifier and the signified. Jadi icon ini tuh emang kayak wujud asli dari dari sebuah benda gitu. Kayak misalnya kan ini ya kan ada contohnya itu gambar toilet perempuan dan laki-laki. Karena kalau perempuan tuh emang kayak gitu ya bentuknya ada pakai dress gitu. Nah, itu berarti perempuan. Kalau laki-laki enggak pakai dress jadi kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari icon. Jadi emang mirip sama wujud aslinya. Gambar yang mirip dengan wujud asli. Nah, terus ada index. Kalau index describes the connection between signifier and signified that show evidence of the concept or object being represented. Seperti di sini contohnya ada smile. Ketika orang tersenyum, berarti menandakan bahwasannya dia happy. Itu pada umumnya. Nah, ada pun contoh lainnya, gambar sepatu sama gambar sepatu laki sama gambar heels. Jelas, heels ini adalah lambang untuk perempuan. Kalau yang sepatu laki-laki, itu berarti untuk laki-laki. Jadi kalau di toilet gitu ada lambang kayak gitu, itu teh merepresentasi meaningnya menggunakan indeks. Lalu selanjutnya ada simbol. Simbol itu completely arbitrary and must be culturally learned. Nah, simbol yang ada di situ kan ada perempuan dan laki-laki. Gak semua orang tahu kalau misalkan itu lambang perempuan dan laki-laki karena harus culturally learned. Bahkan ada gitu ya yang sampai sekarang masih ketuker simbol itu teh perempuan apa laki-laki. Kecuali kalau orang-orang yang udah familiar dengan simbol itu, nah dia bakal paham gitu kalau itu teh simbol laki-laki.
laki dan untuk perempuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada semiotic analysis in literature. Semiotic analysis in literature ini adalah proses sains yang tadi dalam literaturnya. Dalam semiotic point of view, sign appear within a threefold process yang disebut dengan semiosis, which includes ada syntax, adalah the study of the relationship among sign. Yang kedua ada semantics, sebagai dealing with the relationship between sign and the object signified. Dan yang ketiga, itu ada pragmatics, yang mana dealing with the relationship between sign and their interpreters. Nah, semiotic methods ini successful, udah terbukti successful gitu during the structuralist decades in the study of theater, putri, and the narrative oleh para author seperti Patrice Pavis, Yuri Lotman, dan lain sebagainya. Salah satu contoh dari sintak dalam threefold process atau semiosis ini dari karya William Shakespeare, Henry V, that Shakespeare frequently wrote in passive voice. Seperti contohnya, it was ourself who did abuse. Nah, di karya Shakespeare ini, di karya Shakespeare ini tuh dia sering menggunakan passive voice itu karena permintaan dari Elizabeth. Nah, permintaannya ini tuh to allow more synthetic leeway than the modern era wouldn't deem appropriate. Jadi dengan penggunaan passive voice ini itu bisa memfasilitasi rima or matter, especially dalam sebuah poem gitu kan, yang mana matter sama rima itu sangat penting gitu kan buat memperindah poem tersebut. Lalu selanjutnya ada symbolism and culture. Symbolism and culture ini membahas mengenai symbolism cultural in literature. A cultural symbol is a physical manifestation that signifies the ideology of a particular culture or that merely has meaning within a culture. Symbols are the basis of the culture. Jadi simbol ini adalah dasar dari sebuah culture. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam sebuah culture digunakan dalam penulisan literatur, dan hal itu tuh bakal bakal membantu reader yang paham terhadap culture itu untuk lebih memahami sebuah karya sastra gitu. Ada di example of symbolic culture seperti konsep good and evil. Terus ada mythical invention seperti gods and underworld. Terus ada social construct seperti promise and football games. Nah, ada common cultural symbol in literature yang mana merepresent moral standard, belief, atau patriotisme dalam sebuah budaya atau country. Contohnya di American symbol, ada red, white, and blue colors, bald eagle, queen with in God we trust. Nah, kalau misalkan kalian nemu tuh simbol-simbol kayak gini dalam sebuah film, nah berarti film itu diproduksi oleh Amerika. Lalu ada simbol Indian, yang mana banyan tree, image of Indian god or goddess. Nah, berarti karya sastra itu diproduksi oleh Indian. Then ada China symbol seperti bamboo tree, bonsai tree, and yin yang. Nah, selanjutnya ada component and roles. Di component and roles of symbolism and culture ini, gak jauh beda sama symbolism yang udah-udah include gesture, language, value, tapi ada values, norma,
sanctions and folk ways. Yang mana tadi seperti yang udah aku sebutin bahwasannya symbolism in culture ini bakal more help people understand that world gitu. Tapi bagi orang-orang yang hanya memahami simbol dalam culture tertentu. Kalau misalkan kita nggak tahu simbol-simbol dari Amerika seperti white and blue colors gitu, kita nggak akan tahu kalau misalkan film itu diproduksi oleh Amerika. Tapi kalau misalkan kita tahu, berarti kita memahami symbolism and culture dari Amerika. Seperti itu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hermeneutik. Hermeneutic definition is it come from the word hermeneutics, ancient Greek hermeneun means to alter, to explain, to translate. Hermeneutic ini broader sense describe the interpretation of meaning, explication, analysis, commentary such as interpreting plays or novel. Nah, di hermeneutik ini kayak apa ya, kayak lebih menginterpretasikan meaning yang explication, terus menganalisisnya dan mengomentarinya gitu. Ada types of hermeneutik, ada dua. Traditional hermeneutik, yang mana including biblical hermeneutik, yang refers to the story of the interpretation of written text. Jadi di traditional hermeneutik ini ngeinterpretasi written text aja. Sedangkan yang kedua, contemporary or modern hermeneutic ini menginterpretasi written text, verbal dan non-verbal form of communication, also interpretation and understanding of human action. Jadi lebih lengkap gitu kalau yang modern hermeneutic mah. Nah, ada juga literary hermeneutic, yang mana teori ini itu menginterpretasi meaning dalam literatur, baik menggunakan tradisional ataupun modern hermeneutik. Dalam literatur, the main impetus of hermeneutic theory, jadi dorongan utama gitu dalam teori-teori hermeneutik ini, itu dari gabungan German Higher Criticism of the Bible dan juga the Romantic period. Nah, next ada quotes tentang literatur dari Fernando Pessoa, The Book of Disquiet. Literature is the most agreeable way of ignoring life. Literatur adalah cara yang sangat disetujui gitu untuk ignoring life. Nah literatur ini tuh, jadi kalau misalkan kita lagi apa ya, kayak lagi feeling blue terus mau ignoring life, itu kita bisa membaca literatur, bisa bikin karya sastra untuk ignoring your blue gitu. Bisa hoping it will be helpful for you ignoring your life gitu. Nah, di sini ada searches yang kita gunakan, ada banyak ya teman-teman bisa klik sendiri untuk make sure. Dan selanjutnya, ya, it is the last slide of my presentation. Thank you for your kindness to watch my presentation until the last slide. I beg your pardon for my fault. And if you have any question about our material, let us know and we will answer it as soon as we can. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.